lupa subscribe sama tekan tombol lonceng. Bertemu ya. Bertemu lagi bersama saya Dedi Capella Isuzu. Dedi Capella Akustik Isuzu. Jadi selamat berbuka puasa yang menjalankan puasa. Kebetulan kali ini sehabis berbuka puasa. Kali ini kita sedikit mau ngulik lagunya Elemen yang berjudul Rahasia Hati. Kebetulan untuk lagu Elemen saya sangat sedikit ya, mungkin bisa dibilang gak ada ya lagu Elemen. Jadi kali ini saya ingin buat playlistnya untuk lagunya Elemen. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke chord ya, kita diawali dengan chord, song, chord, baru nanti dia di terakhir kita main di lead supaya lebih paham. Untuk intro dia main dari C. Itu kira-kira intronya yang saya dengar. Ini C, C on G ya. Waktu terus berlalu. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk chordnya, mainnya di intro dia main dari C on G ya. C on G itu dia, saya ada jelaskan di video-video saya sebelumnya. Saya ada jelaskan di satu video yang khusus untuk ngebahas apa itu C on G, C strip G gitu. C on G. G on B. C on G. Jadi kalau untuk Elemen itu biasanya dia pakai chordnya rada-rada unik ya. Susah juga ya pakai G mini gitu-gitu ya. Dia kalau C on G berarti dia C. Bassnya di G ya. Jadi kelingking kalian di atas atau seperti ini lebih gampang. Ini ref. Kita masuk ke song. Waktu terus berlalu di G, di F minor, F Chris minor. Tanpa ku sadari terus berlalu ke B7. Sadari yang ada hanya F Chris, F Chris minor, terus di B7. B7 dia B. Lanjut di sini. Oke,
baru ke E minor. Aku dan kenangan. A7 ya. A7. Kalau B7 dia begini. A7 dia begini. Untuk chord juga saya ada referensi video juga saya buat yang khusus A7 B minor 7 begitu-begitu. Aku dan kenangan. Ke D minor, G. Kita masuk song ulang. Minor ya, kayak biasa. Ke G baru ke C. Habis di situ kita ulang sekali lagi. Kita ke coba ke yang kedua. Harusnya sama. Saya menghindari copyright ya, jadi nana-nana aja banyakin. Kedua, dia di terakhirnya di A. Bila aku harus mencinta aku. Nah, habis dari A, bila aku F Chris, enggak pakai minor kali ini, F Chris aja. Harus F Chris berarti dia dari begini ada begini. Ini B minor, berbagi hati E itu hanya denganmu. Namun bila saya mainnya begitu, jadi di A nya saya mainnya begini. Nih saya coba di rapnya pertama. Bila aku harus mencintai. Nah ini saya pakai, sebenarnya lebih enak didengar kalau dia pakai B minor 7 ya. B minor dia begini, B minor 7 lepas kelingkingnya. Itu A on G ya. Kita coba di rapnya sekali lagi. E ya. A. G langsung. Gitu dia. Saya bakalan buat ininya ya, chordnya. Kita langsung masuk ke leadnya.
abis dari lead utamanya kita nanti masuk ke bridge-nya. Nah ini saya mainnya dari tali 3. Tali 3, fret 9, turun ke bawah, tali 2, fret 8, lanjut ke fret 12, bending setengah ya. Ulang. Lanjut ya. Fret 8 tadi 2. Bending full ya. Kita masuk yang kedua. Tengah bending. Yang terakhir. Kita ulang. Tali 1, fret 12. Mundur. Cara mainnya. Lanjut. Hanya dirimu yang nana 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 nana. Itu main dari D minor ya. Nana 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 F. Nana 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 nana. Ini B. Gini. Tali tiganya. Tangannya harus begini ya supaya enggak aneh ya. Ini dari F. Cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.